Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Evi Prasetya di program Beda Berita Dadakan yang memberikan kabar terbaru dan terkini. Tayang tiba-tiba hanya di layar kaca PNV Channel. Razia operasi protokol kesehatan yang dilakukan di Pasar Limbangan Cilacap Utara ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Kegiatan razia operasi protokol kesehatan ini dilakukan dalam waktu seminggu 3 kali sesuai dengan arahan dari Kabupaten. Razia ini dilakukan di beberapa titik yang berbeda secara bergantian di Kecamatan Cilacap Utara. Selain razia operasi protokol kesehatan, petugas juga razia operasi tata tertib lalu lintas. Pengendara yang melanggar tata tertib lalu lintas karena tidak menggunakan helm pada saat berkendara, maka diberikan sanksi atau hukuman. Petugas memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dan pelanggar tata tertib lalu lintas diberikan sanksi berupa menghafal Pancasila, menyanyi lagu nasional, dan diberikan hukuman push up. Ini rencananya kegiatannya dimulai dari kapan sampai kapan ya, Bu? Ya, kalau kegiatan operasi masker ini kan sudah jadi kegiatan kita. Satu minggu 3 kali. Satu minggu 3 kali. Sesuai dengan arahan dari Kabupaten. Ini kan sudah dilaksanakan sejak adanya Perda 5 tahun 2020. Yang perlu 1.6 tahun 2020 dan juga berdasarkan 5 tahun 2020. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat kita dalam penggunaan masker. Ini rencananya di titik mana aja ya, Bu, untuk kegiatan ini? Kalau untuk di Cilacap Utara sendiri, kita titiknya bergantian. Jadi dalam satu minggu itu 3 titik ya, itu muter terus. Ya, jadwalnya bergiliran di antara di 5 kelurahan tersebut. Termasuk ada titik-titik yang memang kita anggap perlu memang perhatian khusus, nanti kita bisa alihkan ke situ. Kegiatan ini dilaksanakan dengan siapa aja ya, misalkan seperti Satpol PP atau yang lain? Ya, kegiatan ini dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Cilacap Utara yang terdiri dari ada unsur-unsur dari TNI ya, kemudian dari Polri, kemudian dari Satpol PP, kemudian juga dari BBD, kemudian dari teman-teman lainnya yang ada di kelurahan ya, dan juga karena ini kebetulan berhubungan adalah selaku pinwheel dari Kabupaten Cilacap Utara, maka kami juga disupport dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Petugas memberikan sanksi tersebut bertujuan supaya pelanggar menjadi jera, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, bertujuan juga untuk mengamalkan nilai Pancasila dan lagu nasional. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 yang terdiri dari ada unsur-unsur dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan jajaran lainnya yang ada di Kelurahan Cilacap Utara. Dari Pasar Limbangan, Rafiq Kamal memberitakan. Pemirsa, itu tadi Beda Berita Dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya Evi Prasetya beserta tim Beda pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba tentunya hanya di layar kaca PNV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.